Perempatan Karangjati. Kalau menurut Date itu tidak ada kereta yang akan melintas ya. Soalnya yang paling dekat adalah kereta Pramek masih di Janti. Nanti dia berhenti dulu di Meguo tuh kan. Dia sering bunyi begitu, sering bunyi tapi tidak ada kereta melintas. Nah, nggak tahu sensornya dari mana, tapi yang pasti dia tadi bunyi dan tidak ada kereta lewat. Nah, dia bunyi lagi. Padahal dari timur masih di Tibergelonggong KRL-nya dan di barat Pramek-nya baru masuk Meguo. Jadi itu tadi itu nanti tidak ada kereta. Dia cuma bunyi nanti berhenti lagi. Nggak tahu juga di sebelah sana ada petugas yang pakai baju oranye, mungkin lagi dicek atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Bisa jadi dicek sama mereka. KRL baru saja sampai di Tibergelonggong dan Prameknya masuk Meguo. Tuh, dia nggak bunyi lagi. Jadi palang perlintasan otomatis bedilan ini sering ngeprank. Saya jadi penasaran kalau hunting malam gimana ya. Mungkin besok sesekali bisa saya hunting malam di sini supaya tahu bagaimana keadaannya kalau di malam hari. Tuh, dia bunyi lagi. Mungkin dicek kali ya, masa sampai 3 kali. Padahal Pramek baru sampai Meguo. Mungkin dicek sama petugasnya yang baju oranye itu atau nggak tahu juga. Coba nanti saya konfirmasi ke sana. Biar kalian juga tahu apa sebetulnya. Adakah makhluk-makhluk yang tidak kasat mata atau sensor atau bagaimana? Saksikan terus keseruan hunting Raja Ampat Travel di area Yogyakarta. Jangan lupa subscribe supaya saya makin semangat bikin kontennya. Terima kasih. Tuh, perlintasan bedilan masih ngeprank. Untungnya yang melintas di situ hanya sepeda dan sepeda motor, pejalan kaki, mobil tidak bisa. Kalau mobil bisa ya, aduh, pasti lucu, di prank sama palang perlintasan. Sudah hampir 4 menit, dia bunyi terus. Padahal KRL baru saja masuk di tikungan Pasar Sapi dan Pramek masih di Meguo. Nggak tahu, mudah-mudahan saja nanti tidak papasannya di sini ya. Oh, udah masuk 20. Bentar lagi sampai di sini sekitar 2 menit. Sekitar 2 menit lagi sampai di sini. Dari barat sinyal sudah hijau, Pramek juga berangkat. Mudah-mudahan nanti tidak papasan di sini. Lumayan lama bunyinya.
mobil Pramex. Itu rapat ya. Nampaknya ini Pramex dulu. Itu ada yang di prank tuh. Ada yang jalan kaki. Ada yang naik motor juga juga berhenti di sana. Perlintasan kebilan, perlintasan otomatis. Murid 29. Kemungkinan nanti papasannya di sini antara Pramex dan KRL-nya. KRL-nya udah kelihatan dari timur, tapi kencang sekali. Mudah-mudahan aja KRL-nya duluan. Beto petang pulau, soal ligur lepas KRL, paling mau persiapan. Siap deh. Nanti gue keluar nih. Sudah 7 menit berbunyi. Dari timur ada KRL, ini sinyal dari barat juga hijau, ada Pramex. Jadi KRL-nya berhenti sebentar di Mabur, kita mau ke Cianjur. Masih berbunyi? Oh, sudah mati. Sekitar 10 menit ya berbunyi alarmnya. Tadi soalnya sudah bunyi sekitar 1 menit tapi belum saya nyalakan ponselnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Cianti.